usah langsung dibahas dong. Iya, kita lagi ini lagi di Grab. Dijemput sama Grab, kita mau ke arah Gambir. Tapi ini kayaknya kita enggak akan nyampe ke Gambir Grabnya. Itu soalnya lagi ada maratonnya. Ya, lagi ada maraton. Jadi kemungkinan jalan ada yang ditutup. Oke, sampai nanti. Ronde kita. Belum nyampe. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Enggak. Ini dulu tempat makan siangnya Papa waktu masih merintis. Ini di mana namanya, Pak? Apa? Gondang Dia. Oh, Gondang Dia. Tuh. Makan di bawah rel. Hah? Iya. Nyebrang dulu kita. Ini kita kereta jam berapa? Jam 8.50 apa 8.30 sih? 50? Iya. Tapi kita mau nyampe sana jam 7.30 dengan alasan mau ngambil lounge-nya, nggak makan. Biar dapat makanan di lounge-nya. Asal pengen nyobain lounge-nya. Jadi kita harus pagi-pagi nyampenya. Biar nggak kehabisan. Ya. Jalan yang udah ditutup tuh. Jadi sekarang kita lagi jalan di jalan raya. Oh, enggak dong, kan ditutup. Tuh lagi pada lari. Iya. Sampai di Gambir. Capek, Sel? Iya, capek. Dibilang sama Bapak 400 meter. Ternyata udah hampir 1 kilo. Kilo. Ternyata kita di prank, guys. Semalam dapat WhatsApp dari account officialnya, katanya jalan ditutup, jadi harus datang lebih pagi atau enggak cari stasiun lain atau enggak ya jalan gitu. Tapi ternyata enggak ditutup tuh. Banyak yang lalu lalang kok mobil. Kena prank. Sampai. Walaupun jalan mungkin enggak apa-apa. Di prank kok. Santai dong. Santai dong. Ya, ini kan namanya kan ada perubahan last minute, enggak ya, apa-apa. Santai dong. Cirap. Cirap, cirap, cirap. Cirap, cirap dulu dong. Mana? Smile-nya mana? Sampai cukup. Eh, mau liburan kok kesel-kesel. Nanti nanti. Senyum. Di stasiun ada merknya. panjang bungkus sama lembar setengah. Ya ampun, kenapa juga harus sepanjang ini bungkusnya ya kalau isi cuma seukur. Makan guys. Jadi begitu sampai ke stasiun, kita pendaftaran sistem facial recognition dulu. Ini antri. Kita difoto wajah nih di sini. Nih, masuk. Maleki. Salah itu ya. Salah nama. Kepotong. Yeah. Yang ditunggu-tunggu asal masuk lounge. Selamat pagi, teman.
ngapain kamu di sini sih? Makan. Masuk. Yeay, asik nih. Udah, capek. Kenapa? Ya ada sofanya, terus nanti ada makanannya. Mau lihat makanan? Ayo. Gini lah, apa? Apa? Kayaknya untuk kelas-kelas tertentu. Mungkin karena kita apa sih yang tiketnya itu yang luxury kali ya. Mungkin karena itu. Yuk, mau lihat makanan. Ada minuman. Ini ada kopi. Ada teh. Ada infused water. Ada apa lagi? Ada bubur. Ada kue-kuehan. Saya mau apa? Itu apa? Sweet lemon. Sweet lemon. Seger. Tuh, ya, yang hijau kamu suka tuh? Hancur. Nih. Oh. Mana piringnya lagi? Lagi dong. Ini ada gorengan nih, ambil gorengan. Banyak, sobek. Ya. Oke, okay, cukup. Yuk, mama bawa ya. Bawa minum kamu. Oke, okay, thank you. Oh, ini ada nih. Ada port buat nyolok-nyolok. Ada laptop. Ya, buat laptop sini ada USB juga. Jadi beginilah pemandangan lounge-nya. Ada bocah yang lagi makan. Enak? Enak. Cobain lempernya. Udah aja. Kita cobain lemper lounge-nya. Habis aku kita coba lempernya. Tuh isinya. Apa ini? Apa? Apa? Ayam kali ya? Oncom. Ya. Ada wortel. Iya, enak. Bumbunya pas lagi. Wih. Susah malah gratisan. Nah, di sini itu bukan cuma makanan atau minuman. Ternyata disediain koran. Nih. Disediain koran. Ada majalah juga ya? Sama, ada orang yang lagi baca koran yang nggak kelihatan mukanya. Dalam ini kayaknya tempat makan ya. Kita di... Kenapa, Pak? Oke. Okay. Ini Monas nih, itu. Jelas kita ngeliat Monas. Kayak nggak pernah ngeliat Monas ya kan? Naik kita... Awas lemper jatuh. Ah. Ih. Oh.
ke toilet kita. Bersih ya. Cek tiket dulu. 6 ABC ya? Lain ya. Udah besar ya. Gitu ya. Oke, jangan jangan cari mama ya. Jangan minta mimi susu ya. Asik. Kita nggak kenal ya Pak, itu siapa sih Pak? Coba, kayak apa? Ada apa tuh? Nggak tahu. Iya kayaknya selimut. Oke. Oh, ada masker juga. Ada cup holder dikasih aqua juga. Oke. Okay. Apalagi? Terus ini tumbal buat satu kali kursinya gitu. Coba. Oh, dudukannya. Dudukannya bergeser. Oh nih, satu. Ayo coba. Oh, leg rest-nya naik. Terus? Majuan. Oh, bikin bikin posisi hampir tidur ya? Bisa. Terus? Gitu. Itu doang. Udah, itu doang. Terus apa lagi? Ada massage enggak? Ada nge-call-nya. Oh, buat nge-call. Itu makanan. Ada iya. Nge-call-nya. Mm. Sama rilis. Oke, okay. Terus apa lagi? Sama di sini. Woi, ada apa nih? Nih bisa touchscreen dia ya. Apa? Oh ada ini, ada browsernya ya. Ada game nih. Iya. Tuh. Game-nya Netflix. Oh ada Netflix tuh, lumayan. Lumayan lah. Hmm. Terus ada itu loh. Sport. Tuh. Ini ada apa di sini? Coba dicek. Tuh. Ada. Ini loh. Oh, oh iya. Ini buat headphone. Tuh. Port USB sama USB-C. Oke. Okay. Terus ada ini. Ada beberapa colokan iya. Lagi. Terus bisa kita tutup. Bisa ditutup. Bisa dibuka. Terus gimana? Cuma di sini aja. Dah. Enak deh. Dulu, dulu papa tuh kantornya sih. Yang menoreh view tuh dari mana? Siap ya? Perusahaan menoreh view tuh loh. Yo, dekat. Yang ini ya? Bukan. Oh, ada piri, apa tuh? Meja ya? Asal ditegakin dulu kursinya. Nah, itu enak tuh. Udah berat nih. Wah, baik Monas. Mana Monasnya tadi? Udah lewat? Itu Monas aja sih. Cepet banget juga. Berarti kita pas banget dong, Pak. Papa tadi masih 10 menit apaan ini kita pas banget. Keindahan alam yang rampang dan ketinggian ini merupakan surga artistik yang dapat Anda abadikan sebagai buah karya Anda. Bagus, ya? Terowongan Noto. Terowongan Noto adalah terowongan kereta api yang terletak di wilayah Noto, Banyumas. Terowongan Noto dibangun pada tahun 1915 dan merupakan salah satu terowongan tertua yang ada di
kolamnya di Jatinegara. Besok kemana? Dikasih ini headphone. Yuk kita lanjutin perjalanannya ya. Apple juice dan roti. Welcome drink ya. Sebentar lagi kita bakal Uber, Grab.
turun kita. Terima kasih. Kereta api yang jadi panjangan itu selamat untuk segera mundur kita. Udah sampai di stasiun Yogyakarta ya. Nih, paling kita ke hotelnya itu nanti 11 kilo dari sini. Iya. Yeah. Keretanya udah berangkat lagi. Oh, oh. Papa mau jajan gudeg. Yuk, jum dulu. Gudeg yuk, jum. Asal mau gudeg juga. Di mana kita, Sel? Lagi susah dapat Grab di sini pada saat ini. Iyalah, ini stasiun ramai, baru pada stasiun orang. Iya, lagi tumpah ruah ini penumpang habis turun dari kereta. Kita malah harus jalan ke Alfamart yang agak bangsa berapa meter tadi ya, 20 meteran ya dari stasiun ya. Enggak. Apa? Paling dekat lah. 20 kan? 20 meter lah. Enggak lah. Lebih jauh. Iya. Tuh. Kita lagi nunggu ini katanya si papa masih lama. Grabnya nyampe. Kayak udah sempat. Kabar. Beginilah hidup. Masuk. Mau masuk ya? Aduh. Aduh. Ngapain sih duduk di depan? Mau lihat jalanan ya, Di. Mau ngobrol, Di. Lamanya dia. Bahaya, Mas. Lagi gitu ya, dua kali ya. Pemberhentian terakhirnya ke Solo lagi gitu ya. Boleh dibantu registrasi? Nomor kami masih sama, langsung ke pintu. Ya, betul. Kita sini sebenarnya itu udah pernah kita kunjungi. Ada di Instagram kita ya. Ada di deskripsinya, itu yang di Instagram kita ya. Ya. Boleh dicek kalau mau review hotelnya ya. Jadi, karena sekarang Aksan udah males nge-review lagi. Karena udah pernah lagi capek juga. Iya, ya udah. Foto ada orangnya, iya. Ini apa, Bezi? Lu sama silakan guys, ini kamar lagi mau pengen tidur. Di atas meja semua free ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, sudah mandi, sudah masuk kamar, udah bisa bebas. Nah, waktunya makan. Jadi kita pesan. Enggak pakai kentut kali boleh. Blip. Oke. Nih. Aduh. Kita pesan dadar beradar. Beredar. Apalah ini? Mau diceplok, di dadar, atau disayang? Menurut kalian apa? Ini makan malam kita. Coba, nggak pernah coba. Rumahan, makan rumahan kali. Kayak masak di rumah. Sayurnya apa ya, selada goreng. Karena udah pada mager keluar gara-gara udah capek. Sama oseng-oseng. Ya udah kita pesan aja dari hotel ini. Nah, ada apa aja tuh? Di sini
ada yang sayur yang kering-kering gitu, itu kayak yeah, di sayurnya digoreng. Hasil ASMR. Ada telur. Telur dadar. Goreng garing. Coba garing pindahin banget. Telur ya. Nih. Tuh. Terus apa yang dibungkus tuh? Ini kayaknya udang ya. Masa itu cumi kayaknya? Cumi. Cumi tuh, cumi apalah gitu, pokoknya cumi pedes. Cumi gini. Itu kayaknya pedes deh. Habis itu ada sambel. Nah. Udah sambel dikasih sambel. Nanti Aksa kalau kepedesan, Aksa makan telur aja sama sayur sama nasi. Iya. Tapi nah, coba aja kalau mau coba cuminya nanti. Enak. Eits, tapi kita ini ada surprise dari hotel ternyata. Ternyata dikasih gini ya, apa lah ini? When he takes me compliment. Ini dogs kasih roti. Ini kayaknya kuason-kuason. Ini enak. Ya udah. Dah, saya makan dulu. Iya, makan dulu ya guys. Nanti kita bikin. Sekian video hari ini. Besok lanjut part 2 day 2 ya. Nah, kalau kalian mau lihat aku makan, ada tuh video mukbang di Instagram kita juga. Dadah.